Oke bosku, nah sekarang kita akan melihat bareng-bareng ya. Ini ada testimoni dan juga ulasan. Ini adalah murni kiriman dari Sobat CSO Mania, customer setia Orga Bojonegoro. Nah ini saat order, orderannya sampai ataupun unitnya dipakai, kirim testimoni ke CS kita. Kita akan simak bareng-bareng ya, karena ini akan seru banget ya. Wah, campur aja bahasanya nih bos. Karena ini sangat seru banget ya. Oke, kita akan buka di grup testimoninya bos. Mana testimoni? Oke, sekarang kita mulai dari yang terbaru dulu bos. Nah, ini mulai dari paling bawah nih bos. Ada testimoni dari siapa? Mas Awal nih. Sampai di Papua, makasih. Mantap banget, terima kasih banyak bos. Semoga unitnya awet dan selalu membawa keberuntungan. Kita tunggu lagi untuk orderan selanjutnya dan juga testimoninya. Sehat, lancar rezekinya selalu bos. Nah ini dia untuk unit yang diorder. Ada unit Sultan, ini ada Predator Immortal full CNC, partnya full stainless dan juga full Mitsumi. Di upgrade ke botol komposit DWM. Nah untuk Predator Immortal full CNC seperti di belakang ini juga ready stock lagi dengan varian panjang laras 41 cm dan juga botolnya 500 cc nih bos. Mantap kan di sini unitnya. Mantap. Ini padahal untuk larasnya 41 tetapi FPS-nya di 12 grain masih tembus di 920-an. Nah, itu kalau pakai panjang laras 60 cm dengan settingan yang sama bisa tembus di 1000 lebih. Bos, apakah laras itu mempengaruhi untuk FPS? Yang paling penting itu adalah sangat pengaruh sekali untuk FPS yang dihasilkan. Meski astagfirullahaladzim. Oke, jadi untuk panjang laras itu sangat mempengaruhi ya. Jadi bosku kalau penasaran, langsung saja tes FPS pakai unit yang sama, settingan yang sama dengan panjang laras yang berbeda dengan tes krono langsung. Nanti ketahuan langsung ya. Nanti kapan-kapan lah, insya Allah kita akan agendakan untuk konten tersebut ya, biar nanti buat pembelajaran bersama. Ini ada testimoni lagi, mantap. Unitnya udah mendarat dengan selamat, bosku. Ini dari bos Angga. Nah, ini ya. Mantap nih, ada F8 Impact yang terbaru, Power Plenum, dan juga ini knockdown system udah regulator ya. Untuk yang terbaru, nah seperti ini. Untuk popornya udah model yang terbaru ya. Ada variasi di belakangnya. Ini sedikit lebih keren lagi, dan juga di sini, di bagian rail teleskopnya juga sudah bolong-bolong. Nah ini modelnya sudah mendekati FX Evolution. Nah kalau FX Evolution bagian ininya, nah rail tempatnya ini dia lebih panjang lagi sehingga lebih keren, dan juga bagian popornya sini di belakang sini ada stopper bahunya, jadi dia nggak melorot sendiri seperti itu. Tapi ini juga sudah keren. Ini sementara harganya masih promo di 8,5 jutaan, sedangkan untuk FX Evolution itu hampir di 10 jutaan ya, 9.850.000-an. Tapi itu sudah bersama dengan kelengkapannya dan juga siap jedor aja tanpa ribet. Semua sebelum dikirim dites video akurasi satu persatu dan dipastikan semua sudah sesuai standar dari Orga Bojonegoro. Pokoknya benar-benar siap jedor aja tanpa ribet. Dan nanti jika ada kendala ataupun kerusakan di pengiriman, auzubillah min dzalik ya, kita akan bertanggung jawab dan pasca ordernya juga kita akan selalu bimbing bosku. Oke, kita akan geser lagi, ada testimoni lagi. Ini ada Predator full CNC. Nah ini Predator Orga full CNC yang di upgrade komposit ya. Nah ini mantap. Ini testimoninya, unitnya di custom ini untuk popornya diganti yang warna coklatan ya. Terus juga hand gripnya, karetnya diganti, mantap. Kita akan geser lagi. Nah ini tadi untuk unitnya ya, buat yang penasaran seperti ini. Wah mantap, poin tupai dan juga ini apa nih, kunai, mantap ini. Terima kasih banyak bos. Wow mantap, mempesona ini fotonya ya, keren banget nih burung kunai, kelihatannya di luar Pulau Jawa nih bos. Nah ini masih ada testimoninya juga, bos Dubai jenggot. Oke ini tadi ya. Oke, ini ada testimoni lagi. Salam, selamat malam bosku. Unit Orga Bojonegoro memang mantul, akurasinya mematikan. Mantap. Dari bos siapa ini? Namanya masih customer ya, belum sempat
terupdate. Nah, ini unit yang diorder. Ini padahal unit yang murah ya, tetapi nggak murahan. Sudah dipastikan semuanya untuk kualitas unitnya, akurasi dan keawetannya semua sudah di standarkan oleh tim Urga Bojonegoro. Jadi semua sudah disortir dari awal, sehingga sudah bisa dipastikan bahwa unit yang ada di Urga Bojonegoro ini mempunyai akurasi dan juga kualitas yang tinggi. Ada testimoni lagi? Nah, ini ya. Mantap, selamat sore bos. Wah, mantap. Testimoninya berupa video ini, kita geser lagi. Oke, ini videonya. Testimoni bos, hasilnya bos. Lumayan. Aku pesta lagi ke bumi. Mantap, pantesan aja unitnya FX Evolution nih bos, keren. Ini memang unit Sultan kelas premium ya. Jadi buat teman-teman bejiler, jika duitnya lebih, nah ini cocok banget nih, FX Evolution, keren banget. Sultannya keren, kualitasnya juga keren, akurasinya apalagi nih, mantap. Pokoknya itu sangat oke banget buat long range, buat jarak jauh, akurasinya sangat jos banget. Juga modelnya sangat jos banget ya. Dan juga kalau mau di upgrade itu bisa lebih ringan, komposit DWM ya, biar lebih tambah Sultan. Dan jangan lupa untuk regulatornya upgrade sekalian ke komposit DWM, biar lebih tambah mantap lagi lah. Mantap ya. Oke, ini next nyusul di upgrade sendiri gak apa-apa, bisa nanti, mudah, sangat mudah banget kok. Dan dibuat amfibi dua alam juga sangat mudah banget ya. Oke, kita akan bahas lagi ke atasnya ya. Wow, ini testimoninya sangat keren-keren banget ya bos ya. Oke, ini tadi foto-fotonya. Wow, keren. Oke, kok gak bisa. Wow, ini keren nih. Masih bos, Dubai jenggot. Wah, ini kelihatannya order udah banyak unit ya yang dari Urga Bojonegoro. Mantap. Ini ada Predator semi CNC yang 500 cc, tetapi ini bosnya kelihatannya di custom botolnya, diganti botol yang lebih kecil. Ini untuk fotonya sih sekitar 220 cc ya untuk botolnya. Wah, mantap ini. Berarti udah di setting satu magazine habis nih. Keren banget, ini rekomendasi juga buat teman-teman karena untuk EPS-nya ini tembus di 1000 lebih dan juga akurasi serta durabilitas unitnya sangat oke banget untuk ini unit. Ini unit stok wajib di Urga Bojonegoro. Jadi di angka 4 jutaan ada dua model ya. Yang satu ini, yang satu lagi juga sama harganya, speknya sama cuma model bentuknya beda. Nah, ini juga lagi diproses lagi. Insya Allah nanti di tahun depan, tahun baru 2024, sudah bisa diorder untuk yang model ini. Sekarang juga masih ready, tapi stoknya sangat terbatas banget ya. Cuma sekitar 3 unitan aja, bos. Dan itu di Urga Bojonegoro sangat cepat banget, bos. Karena setiap hari penjualannya sangat ini ya, sangat masif banget. Jadi sekitar 5, 6, 7 unit tiap hari tuh, bos. Dan langsung kirim semuanya. Nah, ini tadi testimoninya, ruak-ruak, dan lain-lain ya. Ini padahal Predator taktikal yang 500 cc yang harga 3 jutaan nih. Mantap ya, keren ya. Padahal yang harga murah tetapi bukan murahan yang pasti. Bedanya apa bos? 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, dan ya sekarang paling tinggi 6,5 juta ya. Bedanya di kualitas, apa ya namanya ya. Mungkin fiturnya, bahan materialnya, dan juga tingkat kehalusan, persisiannya, dan juga feel saat memakainya, itu yang sangat menentukan. Kalau dari sekedar foto, apalagi orang yang baru newbie atau pemula, pasti dianggapnya sama semuanya. Tapi beda lah. Kalau bosku udah mania dalam dunia senapan angin, apalagi para pecinta kualitas, pecinta akurasi, pasti di Urga Bojonegoro. Udah tahu untuk cara mainnya, bahwa dia kalau semakin tinggi untuk harganya, berarti kualitas dan juga spesifikasi serta rasanya ketika dipakai, ibarat semangka itu semakin manis. Nah, itu pasti di sini bisa dibuktikan. Jika penasaran, langsung merapat. Nanti bisa buktikan langsung, nyoba-nyoba membandingkan mulai dari harga yang murah sampai dengan harga yang Sultan kualitas premium. Mantap pokoknya. Dan semuanya sudah dijamin siap jeda raja tanpa ribet ya. Ini tadi untuk testimoninya sudah ya.
Oke, ini kita geser lagi. Oke, udah mentok. Kita geser lagi ke atasnya, Bos. Oke, wah. Ada testimoni Flashpoint X, unit andalan, proyek andalan dari Orga Bojonegoro, yaitu Flashpoint X. Mantap. Nih. Poin hama tupai ini, Bos. Mantap, Flashpoint X memang bukan kaleng-kaleng. Dan juga bonusnya itu dapat magazine Orgap CNC 20 round. Nah, ini khusus untuk Flashpoint X dan juga Predator Immortal Full CNC. Mantap banget bukan? Jadi untuk bonus-bonusnya kita juga pastikan berfungsi dari tembakan pertama sampai akhir, mulai dari magasinya, peredamnya sudah kita pastikan, center dengan unitnya masing-masing. Yang pasti siap jedor aja tanpa ribet. Dan kalau mau expert lagi untuk kualitas akurasi yang lebih gokil untuk long range, akurasi grouping yang nitik misalnya, nah jangan lupa saat order sekalian untuk minta rekomendasi kalengnya. Nah itu cukup nambah 50.000 aja, sudah di riset, sudah dicoba, dites di sini semua mimis kalengan. Nanti kalau bos mau pakai mimis kalengan atau bahkan order sekalian di sini mimis kalengannya, itu nggak usah pusing-pusing, unit yang dari Orga Bojonegoro ini okenya itu pakai mimis kalengan apa. Nah seperti itu ya, kalau mimis kontrakan kiloan itu gratis, nggak berbayar. Jadi center peredam, magazine lancar, surat izin kepemilikan STKS, dan juga tes akurasi di video kan itu semuanya gratis ya, kecuali upgrade regulator, upgrade botol, upgrade amfibi, atau untuk ini apa rekomendasi mimis kalengannya biar nanti lebih good, biar nanti lebih gokil lagi ya. Aduh, sampai belibet nih bos, aduh sorry ya, aduh saya tak makan jeruk aja dulu biar lancar nih bos kalau apa ngoceh, dan biar makin gacor. Ini adalah jeruk ya. Ini lagi turun harga nih bos. Akhir tahun turun harga. Katanya udah musim hujan. Ini kecil-kecil seperti ini rasanya oke banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti ini bos. Bentuknya ya. Di sini ada salah satu apa seller retail laskar buah. Nah di sini Orga Bojonegoro sini ya, sekitar Bojonegoro sini udah sampai Ngawi sampai Lamongan. Ini ada nih, biasanya ini 45.000 satu kilo, ini turun menjadi berapa ya, pokoknya murah sekarang tinggal 20.000 per kilo. Manis banget nih. Biar sehat bos ya, kan ada jeruk yang cuma 10.000 per kilo, itu beda kelasnya, sekilas ya mirip, tapi kalau nyoba langsung beda banget. Coba aja ke toko buah yang lengkap ya, ini untuk just info aja yang belum tahu, sama halnya dengan unit senapan. Nah seperti itu ya. Kita lanjut lagi testimoninya. Wah, ini ada video. Kita simak bareng-bareng. Alhamdulillah. Poin. Mantap. Ini lanjutan untuk Flashpoint X tadi ya. Mantap. Joss banget nih. Terima kasih banyak bos atas kepercayaannya, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, barokah bosku ya. Kita akan ke atas lagi. Wah, tadi dari siapa ya? Oh nggak bisa. Testimoni dari siapa ini? Wah ini juga namanya belum update nih bos, masih customer, unit baru nyampe bosku. Oke, makasih banyak. Ini juga ada testimoni lagi. Kita putar. Apakah bisa? Masih loading. Nah, ini baru unboxing ya. Mantap.
Pokoknya di sini semuanya di packing satu-satu, setiap teleskop, pompa, unit itu semua sudah dipastikin dan dikasih pengaman. Dan juga jika ordernya pakai teleskop sekalian, teleskopnya langsung dipasang di setting zero dari sini. Makanya ini sudah tinggal pasang aja di atasnya, karena untuk teleskopnya sudah pernah dipasangkan dan di setting di zero kan dari sini dipakaikan tes. Jadi semuanya sudah siap PNP aja. Nah ini untuk mountingnya juga sudah terpasang langsung ya. Di sini di unitnya sudah ditandai dari maju mundurnya pemasangan mounting teleskopnya. Kita skip dulu. Oh ini. Oke, mantap. Nah, ini kan ditinggal ya. Ini tadi, sebentar. Bagian terakhir. Nah, ini. Dan untuk pemasangan teleskop, itu bisa request ya. Misalnya unitnya Predator yang di order. Bisa request pemasangan teleskop di chamber langsung atau di peninggi teleskop sini. Jadi, bisa request nanti biar lebih enak, jadi langsung pakai aja, siap cedera aja tanpa ribet. Pokoknya yang mau senapan berkualitas dengan harga yang jelas pastinya ya, dan juga kualitas yang nyata pasca order yang jelas, dan juga siap cedera aja tanpa ribet ke Orga Bojonegoro tempatnya. Oh ini tadi sebelumnya ya. Nah ini masih utuh. Dibuka, dibuka, dibuka. Oke, dibuka. Ini kardusnya kenapa bolong-bolong, bos? Ini bekas untuk tes akurasi. Jadi setelah tes akurasi, kardusnya dipakai untuk packing biar gak membatir. Jadi diefektifkan lah, ya, biar kepakai gak membatir gitu, bos. Oke, ini testimoni lagi. Testimoni dari bos siapa ini? Alhamdulillah tidak ada kekurangan satupun, unitnya pol sesuai ekspektasi. Mantap. Terima kasih banyak bos. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya bos. Namanya ini belum update. Sorry ya, mohon maaf ya bos. Karena memang untuk kontak kita, nah itu customer kita itu wah ribuan ya. Sekarang sudah sampai di 100 ribuan per CS. Bayangkan CS 1 plus CS 2 berarti sekitar 200 ribuan itu customer kita. Itu semuanya kita save. Jadi kalau ada promo kecil-kecilan, ya nggak kecil-kecilan sih, cuma skalanya kecil, kalau promonya tetap gokil lah. Atau update stok yang terbaru itu paling cepet eksklusif pasang story di WA. Kalau ke YouTube itu waduh, kalau stok sedikit ya nggak mungkin ke YouTube, mungkin udah habis duluan. Karena untuk penjualan kita wah cepet banget bos ya, karena udah ngantri, dan yang order di Orga Bojonegoro harus sabar sesuai urutannya. Dan juga yang mau order pakai sistem nabung juga bisa. Jadi unitnya dipilih sekarang biar gak kehabisan. Nanti pembayarannya nyicil terserah bosku, yang penting dalam waktu 3 bulan itu udah lunas. Niatnya beli unit senapan ya. Unitnya ditentukan dari awal mau pilih yang mana, itu nanti nggak ada kenaikan harga dan juga nggak ada bunga, nggak pakai sistem riba lah pokoknya ya. Jadi unitnya kita amankan, kita kasih nama, kita tandai, kita rawat selama 3 bulan. Kalau sudah lunas, lanjut kita masukkan ke proses orderan, antrian proses order, divideokan tes akurasi, terus dikonfirmasi mau tambah unit pesanan apa lagi atau mau upgrade. Nah seperti itu bisa langsung kita kirim seperti itu, dan nggak ada bunga, nggak ada biaya admin ataupun wajib tenor berapa. Yang penting dalam waktu maksimal 3 bulan udah lunas seperti itu. Jadi pastikan itu dulu ya, mampu nggak 3 bulan itu lunas. Perjalanan di sumur sawo beda. Relen, ini coba ditekan relen apa lagi itu? 11. Wow, ini unitnya Flashpoint X ya, mantap ini bos, terima kasih banyak. Ini, wah. Rame-rame ini yang unboxing ini, mantap. Ini kecil-kecil seperti ini.
Nah, ini magasinnya, magazin Orgap CNC ya. Ini juga custom. Nah, ini pernya yang ori dilepas, jadi ini upgrade ke Misumi ya. Jadi dia lebih kualitasnya lebih jos lagi kestabilannya. Ini keluru bos. Ya kalau oh ya udah benar. Kalau magazin satu lubang sini ke kanan dulu mentok, terus diisi dari belakang dulu satu dikunci, baru itu isi satu-satu semuanya. Beda dengan yang dua lubang ya. Dua lubang sekarang jarang banget. Karena apa? Mimisnya sering jatuh dan juga sering macet. Jadi sekarang ngetrennya satu lubang. Udah jalan sekitar 3-4 tahun sih bos kalau itu ya. Dua lubang itu sekitar trennya ya 2018 ke bawah. Cancel kokang. Penting, jangan dibuang. Mana? Iya. Cancel kokangnya di dalam hand grip bos. Amplop. Wah ini. Amplop. Gimana minusnya cancel kok? Cancel kokang ya, gak nemu dia bos di hand grip. Coba ketemu gak? Coba. Jangan dibuang. Coba ketemu gak dia? Masih cari-cari dia. Mesti di habis ini dia ngubungin bagian penjualan nih. Tanya cancel kokangnya di mana. Plastik. Dong ke Asep tanya. Oh, dong karoni. Pakai perdam ngebol dagang gede wae. Kurang. Kuyoga gitu berarti lu kayak di sekatan deui mah. Oh, gitu pakai perdam. Ini bahasanya kayak Sunda ya? Jangan-jangan orang Bandung nih. Karena banyak ya, orang Bandung itu ordernya malah dianggap jenggol. Saya juga heran loh. Kediri juga banyak, padahal banyak seller di sana. Bandung kan malah ini produksinya. Kita geser lagi ya. Tapi mungkin yang dicari adalah kualitas pelayanan. Dan juga kualitas unitnya ya. Yang mau kualitas benar-benar nyata dan juga siap cedera aja tanpa ribet dengan kualitas yang jelas, nggak mau buang-buang duit percuma. Nah, biasanya orangnya ke Orgap. Nah ini Flashpoint X, mantap nih. Apakah unitnya udah full CNC bos? Belum ini bos, Flashpoint X ini generasi yang belum CNC. Nah ini, tapi kerapiannya jangan diragukan ya, dan juga ketersisian, durabilitasnya serta akurasi dan powernya oke banget. Ini rekomendasi banget buat teman-teman penyuka unit taktikal dengan yang keentengan yang oke dan juga nggak ribet lah. Ini safety lock triggernya model A seperti ini, nggak mudah rewel, triggernya juga sensitif, enak lah pokoknya buat hunting belusukan, rekomendasi banget. Buat belusukan nggak usah lepas perdam, jadi biarin perdamnya kepasang, nggak takut kepentok, nggak takut apa. Nah ini peredamnya juga peredam Orgap Silencer, bukan peredam yang BSA basnya 50 ribuan. Dan ini peredamnya seharga 125 ribu, sudah kita senterkan dengan unitnya ini langsung. Jadi mimisnya nggak nabrak ke peredam ini, dan ini langsung bisa dipakai. Soalnya sebelum dikirim ini sudah disenterkan dengan unitnya, dipakaikan tes sekalian. Jadi tesnya pakai peredam, pakai magazin kelengkapannya dan juga pakai teleskop. Apalagi kalau ordernya pakai teleskop sekalian, teleskopnya langsung dipasang, disetting, di zero dari sini dan divideokan. Dan itu gratis, bosku. Oke, mantap bukan? Jadi kita nggak pernah hitung-hitungan masalah itu, bosku. Sudah kita tentukan di awal. Nah, komitmen kami ya. Dan ini request rekomendasi kalian sekalian kalau order unit senapan seperti ini bersama dengan mimis satu kaleng atau beberapa kaleng ini, berarti unit ini sudah order rekomendasi kaleng sekalian. Nah itu di sini sudah dicoba semua mimis kalengan, tetapi yang paling oke akurasi grouping nitiknya itu paling gokil pakai apa ini, GS Dreamland. Bos, apakah nggak sama? Ya beda bos, Flashpoint X meskipun bentuknya sama semua, warnanya sama, satu keluaran dan lain-lain, hasilnya beda-beda karena akurasi itu harus dicoba semuanya satu persatu dan nggak bisa
review atau dites satu mewakili 3, 2, 5 itu gak bisa. Jadi harus semua dites satu per satu. Nah itu fakta yang berbicara langsung di lapangan. Dijepit pakai rakum bisa, pakai ganres bisa, yang pasti harus dilakukan oleh orang yang berpengalaman atau orang yang profesional, alatnya mendukung, dan juga pokoknya ya udah kerjaannya. Kalau di Orgap Jenggoro ya pasti lebih murah lah, karena kita hanya menarik 50.000 udah kita coba semua mimis kalengannya, dan siap pakai aja, siap jedor tanpa ribet ya. Kecuali bosku saat order ini nggak request mimis, nggak request rekomendasi mimis kalengan. Suatu saat mau pakai mimis kalengan, bos cocoknya pakai mimis kalengan apa bos? Ya kita nggak tahu, om dulu nggak ini, nggak request rekomendasi kaleng, ya nggak tahu kalau nggak dicoba satu persatu. Rekomendasinya apa bos? Ya bos harus coba semua, mulai kanon Hercules, Samyang, GES, selak pun banyak banget, selak Orgap juga ada. Terus juga Barakuda Match, nah itu biasanya ada kecocokan, nah harus nyoba semuanya, bayangkan itu 100.000, 150.000, 160.000, kalikan 5 kaleng aja udah berapa itu, udah 700.000-an, dan belum tentu oke itu. Lebih hemat kan, rekomendasi kaleng sekalian di awal 50.000 buat investasi, atau sewaktu-waktu mau pakai mimis kalengan itu nggak usah pusing-pusing, udah tahu hasilnya, dan nanti kita akan videokan untuk hasilnya. Jadi semuanya sudah divideokan, jadi nanti dapat dua video sekaligus, yang satu mimis kelon kotakannya, tes akurasinya di jarak 27 meter, dan juga yang kedua rekomendasi mimis kalengannya, tes grouping, tes nitik di kardus kosong, jadi langsung kelihatan untuk akurasinya tanpa dimanipulasi, dan itu real tanpa editing. Oke, jadi semuanya langsung kita videokan tanpa di request, tanpa diminta. Ini testimoni ada unit premium nih, Predator Fusi NC nih bos, mantap, senggol dong. Nah, pecah palet dikit gak apa-apa kan, sama ayam, wah mantap ini, jelas banget ya. Memang kalau di daerah ini banyak sekali ya, apalagi di belakangnya ada sekitar situ ada rumput bambunya yang banyak, itu potensi ada banyak sekali biawak, atau di sini biasanya nyebutnya bos. Nyambi ya. Nah, bahasa Bojonegoro daerah sekitar sini nyambi. Cepu Bojonegoro Blora nyambi biasanya ya. Oke, kita geser lagi, atau Sliro, nyambi atau Sliro ya. Nih testimoni lagi Predator Rode 38 yang support untuk big game. Mantap. Oke. Kita geser lagi, bos. Nah, ini. Wow, mantap mantap mantap. Ini bisa support untuk big game ya. Nah, ini. Ordernya pakai teleskop sekalian. Nah, ini ada tandanya. Ini salah bos ya. Jadi pemasangannya nggak langsung di atas. Ini, tapi nggak apa-apa lah. Ini berarti dia di belakang atau di depannya sini. Mungkinan di belakang sini. Pokoknya yang bagian ini, solatip ini dipasang saat teleskop belum dilepas. Jadi ini sebagai penanda stoppernya, maju mundurnya. Nah, ini kurang ke belakang untuk teleskopnya, mountingnya. Harusnya di sini dan di sini. Biar nggak usah seru lagi, view-nya juga langsung tepat, langsung enak. Ya tapi nggak apa-apa kalau udah mania dalam penggunaan senapan angin, sering teleskop itu ya, kalau sudah pernah di seru di unit itu nggak terlalu susah. Beda lagi kalau belum pernah dipasang di teleskop itu, harus rakit dari awal sini, yos, aduh, harus perlu lahan yang luas, safety, dan juga banyak mimis yang dibuang, jadi harus capek pompa, buang-buang mimis dan lain-lain. Jadi nggak bisa langsung siap jedor aja. Kalau siap jedor aja tanpa ribet, pastinya di Orgap Jenggoro ordernya. Oke, kita geser lagi. Wah mantap nih. Alhamdulillah bosku udah sampai. Mantap bosku, terima kasih banyak. Mantap, terima kasih banyak bos. Kita geser lagi. Wah ini mantap. Ini istrinya, wah keren banget nih. Koleksinya emas-emasan nih. Oke, ini juga warna gold atau kuning, mantap. Popornya piton bastok ini yang di order. Alhamdulillah sampai bosku, mantap ya. Bambang, ini bos Bambang. Ini flashpoint ribbon nih.
Setelah sekian lama tidur, poin tipis-tipis bosku. Nah, ini flashpoint reborn, kalau yang ini full CNC. Next 2024 apa? Flashpointnya akan kita project lagi. Sementara masih flashpoint X, sambil nunggu kita akan project untuk modelnya biar nanti lebih seru. Dan juga yang paling penting itu fungsinya, akurasi dan juga rasanya harus kita jaga. Nah, nanti tinggal eksplorasi untuk model-model dan juga tambahan fiturnya. Tapi yang penting jangan menghilangkan pokoknya, yaitu akurasi adalah nyawa dari sebuah jenis senapan angin. Oke, mantap. Mantap ini flashpoint reborn nih, Bos. Mantap. Kalau yang ini udah tahun lalu ya. Sudah dites akurasi bagus pakai Mimis GS Streamline. Mantap. Belum dipakai hunting. Oke, nih. Unitnya unit premium ya Bos ya. Nih ada ini sama modelnya, basicnya ini extension cover, ini or plenum, levernya bisa pasang kiri kanan. Untuk baut-bautnya sudah menggunakan stainless semuanya, luar dalam, misumi semuanya, depan belakang semuanya, pokoknya mantap. Dan ini udah regulator ya, upgrade regulator. Saran kalau mau pasang regulator, kalau unitnya Sultan, mending regulator yang bagus sekalian. Mahal nggak apa-apa, yang penting kualitasnya. Kalau yang murah juga ada, 295. Modelnya sama aja, yang membedakan di springnya. Nah, stabilannya beda nanti. Kalau orang awam itu ini ya, nggak tahu dia bedanya apa. Ya nggak tahu kalau nggak dibongkar. Ini testimoni, apa ini unitnya? Udah ada, Bu? Wes ada, Bu? Belum, Dok? Oke, belum ada ya, Bos ya. Assalamualaikum, Lur. Survei untuk 13 biji. Wah, mantap. Survei. Oke, terima kasih, Orga. Tanpa mantap ya ini flashpoint X. Kita lanjut lagi. Ribet langsung jedor. Tanpa ribet langsung jedor. Langsung jedor. Lur. Tanpa ribet langsung jedor. Ini bosku, hasilnya hari ini alhamdulillah lumayan. Berapa ini bosku? Jangan ragu-ragu beli senapan angin di Orga Bojonegoro tanpa ribet langsung jedor. Mantap. Yang pencinta akurasi, sahabat bediler. Cari senapan angin jangan kemana-mana. Paling hebat di Orga Bojonegoro. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini padahal kita gak endorse, gak apa ya. Yo, inilah CSO Mania, customer setia Orga Bojonegoro, para pecinta akurasi dan para pencari kualitas siap cedera aja tanpa ribet. Ini siapa ya testimoninya? Coba kita lihat ya. Silakan komentar ya, yang merasa kirim testimoni ini. Saya Bos yang beli Flashpoint X nih, bagarangan itu. Ya mau hubungin ini, saya insya Allah mau kasih hadiah nih Bos. Saya coba buka dulu, Bos Muhammad Haryanto, mantap ini. Ini bosnya nih. Oke, silakan Bos. Oh, ini bosnya M Haryanto. Oke, silakan Bos. Saya mau video call Bos. Nanti saya kasih apa Mercedes Bos buat kenang-kenangan. CSO Mania, terima kasih banyak ya customer setia Gebsegoro. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya selalu lancar sinyal. Ada testimoni lagi. Sore bosku, paketnya sudah sampai. Untuk luarnya mulus, mulus. Saatnya kita unboxing. Saatnya unboxing, mantap. Woi, ini unitnya, penampakannya mantap. Ini yang tadi ya, semi CNC yang rekomendasi tadi. Di model yang pertama tadi kan modelnya yang bolong-bolong itu ya. Nah,
ini yang ini rekomendasi banget, di harga Rp4.250.000. Harganya sama, pengapanya sama, dan juga ini sangat rekomendasi banget. FPS-nya tinggi, rata-rata di atas 1000. Akurasinya jangan diragukan. Feel ketika dipakai juga oke banget. Nah, ini kalau mau cari keawetan unit dan juga kualitas yang bagus nih. Dua tipe ini pokoknya rekomendasi banget. Kalau di bawah 4 jutaan juga oke sih ya. Disesuaikan aja dengan dananya. Tapi kan kalau mau misalnya duitnya udah cukup ya. Nah, mending yang ini aja, karena unit senapan itu investasi jangka panjang ya. Kalau teleskop dan kelengkapan lain-lain kan bisa nyusul kapan-kapan dan enggak takut kehabisan. Kalau unit senapan beda lagi. Wih, pisaunya tajam banget nih bos. Ini pasti udah gendercik nih ya. Kita cepetin aja. Hati-hati bos, biar gak lecet bos. Mantap nih. Sehat selalu bos ya, sehat selalu, lancar rezekinya, rukun selalu bersama keluarga dan rekan-rekan. Salam buat teman-teman dealer di sana dan juga keluarga. Mantap. Ini coba belum nih? Coba kita lihat. Oh, anginnya full bos. Mulus banget. Mantap. Makasih banyak bos. Waduh, keren-keren. Sehat selalu bosku ya. Oke lah. Kita makin semangat, tambah semangat ini ya, untuk memberikan yang terbaik nih. Mantap. Akurasi memang bukan kali-kali bosku. Semoga lancar terus. Pokoknya kita kalau dapat testimoni ini, wah, tambah semangat kita. Rasa lelah, jenuh, bosen, dan juga semua tekanan itu terasa hilang dalam sekejap. Karena dapat testimoni, kita bisa membahagiakan orang lain dengan kinerja kita itu, wah, alhamdulillah. Rasanya, wah, mantep. Senang ya, bahagia. Kanan kiri sih. Ini lagi di unboxing. 700. Ini yang direkam kameramennya sang istri nih. Wah, ini ordernya. Unit, teleskop, dan apa? Apa ini? Jeruk. Wah, ada testimoni lagi tuh, tiga lagi tuh. Belum kita buka, udah ada testimoni lagi. Ya ginilah. Ini padahal banyak yang belum kebuka ya. Nih, yang di order apa nih? Oma router yang seri premium. Kenapa sih dikasih premium-premium segala ya? Ini kelasnya yang premium. Dulu kan kita sempat juga ready yang marauder yang biasa ya, yang harga 2 jutaan, di harga bawah 2 juta juga ada. Nah, itu kualitasnya di bawah ini. Kalau orang yang awam nggak dikasih itu ya, dia susah membedakan. Tapi kalau udah yang pro, apalagi udah langsung kelihatan, udah pegang senapan berkali-kali, udah sering ketipu tentang kualitas unit senapan mungkin ya, walaupun yang dulu-dulu mungkin. Enggak apa-apa namanya, biar tambah pengalaman. Nah, ini yang biasa, yang murah tapi enggak murah. Ini kalau enggak salah 3.300.000, kalau enggak 3,5 ini. Mantap. Tapi kalau enggak 38 ya, soalnya banyak banget. Kalau unit yang baru-baru, soalnya kalau yang paten, stok yang paten itu yang 4250, nah itu selalu ready stock, stok wajib ya. Plus point X itu juga projectnya selalu terbatas, Orca Panzer apalagi. Itu ini mandar ya, burung mandar. Nah, ini cenggernya merah.
Ya, bosku udah nyampe, makasih Pak, ini mantap. Bos William, ini testimoni, alhamdulillah bosku, tes perdana langsung 2 poin, mantap, akurasi mantap. Nah ini, Predator OD38 ini support di setting big game. Kenapa bos, jumpernya tumpuk ini support di setting big game, yang ini. Dan kita pernah setting itu ditambahin powernya, akurasi nggak ngerubah atau masih oke banget. Dan juga untuk power itu, wah keren. FPS-nya juga terus naik. Apakah nggak semuanya sama? Beda bosku. Jadi beda ya. Beda pengrajin itu kadang yang juga beda. Makanya kita itu sangat pilih-pilih banget pokoknya. Masalah supplier atau yang support ke warga Bojonegoro. Dan juga saat, walaupun udah pilihan, tetapi saat masuk juga, itu full sortir semuanya satu persatu. Jadi nggak semudah itu untuk unit masuk ke katalog warga Bojonegoro atau barang masuk ke warga Bojonegoro. Karena untuk menjaga itu tadi kualitasnya, karena yang dijual oleh warga Bojonegoro ini aslinya adalah pelayanannya, kualitasnya, dan juga pokoknya siap jadi raja tanpa ribet lah. Ibaratnya ya saya di sini jual diri hanya sebagai ikon aja, yang aslinya bos beli itu adalah kualitasnya yang dari warga Bojonegoro. Supaya lebih mudah, nah itu kita kasih embel-embel orga, nah itu lebih mudah. Bosku kalau mau cari senapan berkualitas dengan harga yang terjangkau dan juga lebih worth it, nah itu, dan siap jadi raja tanpa ribet, pasti ke warga Bojonegoro. Ini sam yang lanjut dari Orkap 60-an, jarak sungguh luar biasa, Mas Matu. Mantap, ditunggu lagi untuk orderan selanjutnya. Wah, ini unitnya. Selamat pagi, Mbak. Unit sudah dirakit semua, aman, magasin lancar, akurasi mantap. Mantap, cuma masih belum ketemu settingan untuk long range, belum ada foto testimoni karena belum sempat hunting. Ini terima kasih untuk Orga, pokoknya the best lah, mantap. Makasih banyak ya bosku atas kepercayaannya ke Orga Bojonegoro, sehat selalu, lancar rezekinya. Bos Agung Septiawan, oke. Nah, buat yang mau video call, telepon juga bisa pada saat jam kerja, jam 7 sampai dengan jam 3 sore. Mau merapat ke sini langsung juga bisa, silahkan bos ya. Kalau ada kesempatan, malah alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan saya. Soalnya saya juga sering keluar ya bos ya, ngurusin ini itu, wah banyak banget ya bos ya. Yang penting Orkap ini bisa melayani bosku semuanya, para pecinta akurasi, para pemburu unit yang berkualitas. Nah pastinya bisa dilayani semaksimal mungkin oleh tim Orkap Bojonegoro. Karena kita udah tim ya, bukan saya sendiri. Jadi saya sendiri ini sebagai perpanjangan lidah dan juga penyampaian-penyampaian informasi, ada pembaruan apa dan juga gimana-gimana, nah itu tugas saya, selain saya juga di belakang layar, seperti itu bosku ya. Dari CSO Mania yang dari Muara Enim, Sumatera Selatan, mantap. Bulan 11, tanggal 23/2023, jam 6:30 pagi, mantap. Ini sambil ngopi, rokokan bos, mantap. Saya selalu lancar rezekinya. Unit yang diorder FX Impact, mantap, jelas banget. Testimoni dari bos Yoni Dwi, mantap bosku, immortal full CNG. Mantap ya. Nah ini pesan seperti ini pesan otomatis ya bosku, jadi ya jangan diambil hati, ini pesan otomatis tapi tetap kita balas ya, walaupun agak telat kadang ya, namanya juga kita pelayanan yang dilayani tiap hari itu ratusan setting dan juga wah banyak banget, jadi harus sabar. Ini sudah diperoleh satu, udah maghrib ya bos, saya percepat. Masih akurasi Predator dari Orga bosku, akurasi tetap aman terkendali bos Perianto. Wah, ini padahal kapan ini bang, telatnya sini testimoni itu hunting hari Minggu kemarin. Ini bukti videonya bosku, unit yang tadi bosku. Wah ini testimoninya bos Perianto tadi. Terkukur itu bos, terkukur. Ada terkukus. Ini bos Perianto CSU Mania yang menang giveaway dapat unit senapan kelihatannya. Oh salah. Bukan. Mantap guys.
cepat kan? Bukan bos Perian, bos Aji dulu. Kita lihat. Kembali lagi. Poin guys. Tanganku gatel bos, pengen dang bedil lah. Cuma sekarang itu malah susah waktunya. Aduh, makin tambah banyak tanggung jawabnya malah ngeluh ya. Gak semudah dulu. 4 tahun yang lalu bedil itu mudah. Selama ada waktu luang, wis berangkat bisa. Sekarang wis harus banyak drama, banyak yang diurusin ya repot. Ini padahal banyak banget testimoni tapi gak bisa kita ambil ya. Jadi kalau kita next ya kelewatan, ya mohon maaf ya bos ya, gak bisa kebuka karena memang servernya mungkin ini udah delay. Nah ini customer dari Malaysia bos, udah 3 unit yang dari Orga Pejengkol, 3 atau 2 ya, lupa saya. Sarawak ini udah mantap ya, ini nih nomornya Malaysia. Nah ini bos, ini adalah big boss dari Malaysia Sarawak. Gimana cara ngirimnya ke Malaysia? Ya ini bosnya mau ngurus sendiri, jadi kita kirimnya ke daerah masih Indonesia, nyebrangnya ke Malaysia diurus sendiri oleh big boss ini. Jadi dia mau mengeluarkan duit yang banyak untuk mengirim unitnya ini ke Malaysia dengan bos ini urus sendiri. Jadi kalau kita langsung mengirimkan ke Malaysia itu resiko hilang. Jadi meskipun kita bagi-bagi dan kita pisah-pisah, tapi ya resiko hilangnya ada. Kemarin kita pernah ngirim dari bos Syawal kalau nggak salah ya, itu Predator semi CNC. Kita bagi menjadi 4 bagian dan ada satu bagian yang ditahan oleh custom Malaysia, jadi nggak bisa diambil. Kalau misalnya mau ambil malah ditangkap di sana karena beda regulasi ya, beda dengan Indonesia. Selama dari seller yang resmi dan juga unitnya nggak menyalahi aturan 4,5 untuk kalibernya 177 aman dan nggak dibuat kriminal, neror orang, atau pokoknya tujuannya hanya untuk olahraga dan juga berburu satwa yang tidak dilindungi, bukan satwa yang dilindungi. Jadi jangan dipakai sembarangan ya. Untuk hobi, koleksi, olahraga, dan juga apa namanya, berburu satwa yang tidak dilindungi. Ini padahal wah banyak banget yang nggak bisa dibuka ini. Testimoni lagi. Nah ini guys, Mas Karyono, lurunya mimisnya sudah sampai ke tujuan. Terima kasih banyak atas kerjasama dan kerjanya. Mantap, makasih banyak bos. Warga Bojonegoro maju terus. Amin, amin, amin. Sehat untuk Mas Karyono. Mantap, amin. Terima kasih banyak bosku. Mengirim barang sampai tujuan. Ya, ini siap yang lokal, bos. Terima kasih. Sama-sama, bos. Terus salurkan hobi seluruh pediler. Mantap, terima kasih banyak, bos, atas kepercayaannya ke Orga Pejengkol. Sehat selalu dan lancar rezekinya ini, bos. Siapa ini tadi ya? Oh, namanya juga nggak kelihatan. Coba kita, nggak bisa ini. Bos siapa ini ya, komentar ya bos. Saya yang order SY18 atau 19 gitu ya bos ya. Mantap, terima kasih atas doanya dan juga kepercayaannya, supportnya selama ini ke Orga Pejengkol. Kita tunggu untuk orderan selanjutnya. Nggak bisa dibuka ini, sudah kehapus mungkin datanya atau servernya udah error. Testimoni ini fotonya gini aja ya. Ini namanya testimoni, syukur-syukur ya kita dikirimin. Ya, kita tambah semangat. Terima kasih pokoknya yang udah kirim testimoni, kepercayaannya dan semuanya lah pokoknya. Sampai terharu pokoknya kalau lihat testimoni-testimoni seperti ini. Jadi antusiasmenya sangat tinggi, bagus-bagus. Nah, itu wah. Rasanya wis kadang kalau dapat barang jelek itu wis ya lupakanlah. Ya memang lelah ya, memang urusan dengan banyak orang, dengan barang apalagi senapan, masalah akurasi wis. Padahal kita udah makanan sehari-hari, nah tapi ya masih pusing pol bos, apalagi masalah akurasi dan lain-lain.
Bos, apakah Bos Karyono masih memantau terus? Ya, sering saya pantau terus untuk ngecek-ngecek terus di lapangan ya. Supaya apa? Supaya tetap terjaga. Walaupun untuk tim Orkap itu, wah, bukan main kinerjanya. Sangat, wah, pokoknya terharu lah saya pokoknya. Di sini semua tim itu, wah, energinya semua totalitas semuanya, semua bagian. Enggak ada yang setengah-setengah. Mungkin ya kalau anak baru ya butuh penyesuaian dengan yang lebih senior. Tapi di sini udah mulai ditanamkan budaya kinerja yang bagus terus supaya oh gini loh cara kita melayani seseorang customer, gini loh cara kita apa namanya bercengkrama di dunia kerja. Nah, ini loh warga pencengker ini seperti ini. Yang kalau dulu pernah kerja di sana-sana beda, kalau di sini harus dituntut loyalitasnya lebih tinggi karena kita mengutamakan kualitas dan juga pelayanan. Nah, itu nggak bisa dibawa kalau kita nggak bagus dalam penyampaiannya dan juga menjaganya. Dan testimoni lagi malah ngalor bedil, nggak jelas bos. Pokoknya yang penting bedilnya berkualitas gitu aja. Unit barangnya berkualitas dari warga pencengker. Nanti kalau masalah dramanya itu urusan saya ya. Yang penting bosku percaya dengan warga Bojonegoro, wah support terus itu wah sangat luar biasa. Kirim testimoni, doakan itu wah sangat luar biasa. Pokoknya itu wah nggak ternilai itu bos. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jarang banget ya saya nyuruh subscribe ya gak apa-apa. Biar tambah lebih semangat soalnya saya juga sering melihat padahal kita juga nggak mendapatkan pendapatan dari views dari apa ya, tapi nggak apa-apa kalau subscribe-nya tambah ya kita tambah senang, apalagi saya ya, lihat subscribe-nya oh tambah, berarti semakin tambah minatnya untuk yang cari kualitas para pecinta akurasi dan juga siap cedera aja tanpa ribet. Ini unit Big Game FC Orkap versi 1, ini botolnya di belakang. Partnya stainless semuanya, prosesnya menggunakan mesin CNC router. Frame-nya import bukan tumbuk, jadi ini utuh ya. FPS-nya di atas 1000. Ini rekomendasi banget buat bikin. Ordernya ini paket lengkap ya. Kita geser lagi. 1 November oke lah. Kita batasi 1 November ya. Ini aslinya masih banyak banget, bos. Tapi aduh, miru. Kamera belakang. Nanti kita malah nggak ke video intinya, bos ya. Ini pokoknya banyak banget. Ini aslinya juga banyak yang hilang untuk testimoninya. Ini harus download ulang semuanya. Nah, seperti ini. Apa ini gendong? Ordernya ini pakai super duper lengkap ini bos, mantap. Waduh. Nah kalau mau lengkap seperti ini semuanya bisa, semuanya bisa. Order semuanya, ukurannya kita sesuaikan dengan ukuran bos. Nanti kita interogasi ya, kita tanya-tanya bos ukurannya apa. Nah itu, dan juga semua motif-motifnya itu kita sesuaikan, mulai dari celana, baju, topi, bag dan lain-lain. Dan juga untuk celananya, bajunya itu juga kita bukan merek yang sembarangan ya. Jadi celana panjangnya itu kita pilih merek Black Hawk. Jadi kan itu kualitasnya bagus, kainnya bagus, jahitannya bagus. Nah, jadi kita kalau yang lokal-lokal, bahannya lokal, yang tipis itu kak, enggak, kita enggak ambil. Karena yang kesini itu yang cari kualitas, cari yang bagus ya, bukan cari yang murah. Kalau yang murah, ya yang lain kan banyak. Tapi kalau bosku cari yang worth it dengan duit yang segitu, kualitas yang oke banget, nah ke Orga Bojonegoro. Ini unboxingnya, oke lah ya. Ada testimoni baru 3, kita langsung ke bawah bos. Set, oke, testimoni lagi. Ada poin lagi bos. Wah, paketnya aman bos, terima kasih bang. Baru sampai langsung, ini jam 10, kirim kabar ya, paket aman bos, terima kasih. Jam 5, kirim testimoni, barusan ini bos, sekarang jam 6, waktunya sholat maghrib. Saya break dulu.
Nih, tadi poin ini, Pak, mantap. Ini predator full CNC ya. Kita geser lagi. Wow, ini fotonya. Mantap. Ini udah gelap ya di sana ya. Barusan ini, Bos. Ini rangefinder mengukur jarak yang dari organ cenggoro. Ini sudah disetting paralaknya. Nah, itu langsung siap pakai aja. Loh, enggak cuma senapan ta, tapi semuanya, semua barang itu semua full sortir. Nah, untuk pemilihan barang, pengajuan barang dan juga penerimaan barang itu semua harus sesuai dengan kemauan dari saya tentunya, karena disitulah pintu awal gerbang barang masuk. Jadi kalau ada tawaran barang baru, nah itu selalu saya ngecek, ambil sampel satu gimana 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 dan sebagainya, saya pelajari dulu. Nah, ketika nggak oke, langsung kita nggak masukkan. Contohnya dulu ada teleskop, sebuah teleskop merek Discovery ya, salah satu tipe, dua tipe dulu itu langsung tapi saya perjanjian dulu ke supplier, Bos, kalau ada barang-barang baru pastinya saya akan cek dulu. Enggak saya janjikan kalau yang sudah sampai ini langsung bisa masuk, tapi saya cek dulu apakah dia fungsinya itu dapat, nyaman di mata, bisa dipakai atau enggak. Nah, itu di awal sudah saya sampaikan dan itu sudah apa ya, suppliernya udah tahu, makanya enggak sakit hati. Jadi udah calang-calang lah di depannya. Di ada potensi masuk dan enggaknya, dan semua supplier ke Urgap Jogoro ini juga sudah tahu cara main kita, makanya kalau ada supplier yang baru menawarkan diri itu selalu itu kita perkenalkan di awal biar nanti enggak kecewa. Kalau masalah harga ada selisih lebih tinggi, kita enggak masalah, okay. Jadi yang kita utamakan adalah itu tadi ya. Okay, bosku, mantap bukan untuk testimoninya itu padahal satu bulan ini, dan ini juga banyak sekali testimoninya yang gak kebuka. Contoh, kalau gak percaya, Bos, ntar saya geser-geser ya. Kalau yang gak bisa di-download itu kita gak bisa tampilkan, ada ya. Jadi kita unduh tuh, suruh apa pengirimnya, Mbak CS-nya suruh ngirimkan ulang. Oh, ini kelipat ya, ini testimoninya keren banget nih, Bos. 20 November tadi kok gak kelihatan. Duh, ini keren. Bos Rashid nih, mantap ini. Laras Orgap memang jos. Outputnya berapa PCP aku kemarin, Bos? 2000 biasanya ya outputnya. Itu settingan yang bagus ini. Irit banyak tembakan. Oke. Kita ada juga Orgap Baril ya. Jadi Laras Orgap. Nah, solusi untuk unit-unit yang ngacak itu wajib apa chambernya, kalau unitnya bocap dikirim ke sini biar langsung dibubut. Ini testimoni dari customer. Nah, ini dari bagian pasca order ya, saya yang menunjukkan ini. Ini awalnya ada keluhan kendala di unitnya bocor, itu kita kasih solusi, Bos kirim ke sini, terus semua ongkir kita yang tanggung, kirim ke sana juga kami yang tanggung, servisnya gratis, pokoknya cuma modal packing aja, tapi harus yang aman. Nah, seperti itu. Ada laras yang harus tinggal biar lebih cepat juga, nggak rawan bengkok atau patah juga, atau mau dibenahin di sana. Spare part-nya kan kita udah lengkap di penjualannya, jadi semua seal tabungnya itu beda-beda dan kita sesuaikan dengan unit yang di order. Jadi lengkapannya itu match semuanya dengan unit yang di order. Kalau masalah service, nah itu kita bisa bantu dengan jarak jauh, langsung video call dengan tim kami, langsung video call dengan unit contoh yang sama, jadi bisa langsung praktek asal punya modal kunci L. Nah, itu kalau mau dikirim ke sini juga silakan, semua kita yang tangguh, itu sebagai komitmen kami. Jadi kita kasih dua choice pilihan. Ini testimoni juga nih, predator yang murah tapi bukan murah, mantap. Mantap bang, groupingnya sangat-sangat rapat. Kemarin tak coba bongkar telenya, Bos, dan semua sudah beres. Just gados grouping ya, bukan grouping. Oke, grouping, Bos, bukan grouping. Oke lah, mantap. 19 November. Loh, ini contohnya ya, yang nggak bisa kebuka nih. Nih, udah satu poin pun naik, mantap. Nah, ini nggak bisa kebuka, ini juga nggak bisa kebuka, nggak bisa kebuka, nggak bisa kebuka. Coba kita coba, oh ini tidak dapat mengunduh, ini kan, oh nggak bisa buka, oh ini nggak bisa buka, Bos.
nggak bisa kebuka, banyak banget nih testimoni tadi udah belum ya. Bos, mimisnya sudah sampai, groupingnya mantul, senapan plus mimis dari Orgap, memang tidak ada obat, wah mantap. Nah ini Orgap Jonegoro ada juga produk mimis slug, para pecinta impact. Maksudnya impact itu apa? Mimis nabrak ke, ini namanya sasaran, terus daya dobrak atau daya bunuhnya itu gede. Itu jenis slug, karena dia lubang di tengahnya. Dan di Indonesia ini alhamdulillah sudah banyak banget pengrajin mimis slug. Nah, bos, apakah unit saya yang dari Orgap cocok dengan slug Orgap ini? Ya, hukum akurasi kalau nggak dicoba, nggak dites itu nggak tahu. Jadi harus dicoba. Kalau cocok seperti bos ini, alhamdulillah. Dan saya buat testimoni atau bukan testimoni ya, tapi reviewnya udah ada beberapa video Efek Evolution dan juga unit yang lainnya itu. Udah saya pakai 4 kali kalau nggak salah ya, dari sebelum launching sampai dengan sudah launching. Sekarang udah bisa diorder, harganya masih promo di 130.000 dan 140.000 kalau nggak salah ya. Normalnya di 150.000. Aduh, jadi ini lah tandanya nggak sengaja ini udah akhir dulu. Lanjut aja ya. Oke, mantap. Makasih banyak pokoknya.